ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, pembangunan PPTK Himbah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing serta KBM, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung Insya Allah akan menghabiskan dana 932.550.000 rupiah Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya Tafak dolu, tafak dolu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera Pondok pesantren PPTK Himah Pandian Karanglo Tawangmau Karanganyar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wakafa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين صلى الله عليه وسلم وعلى آله المسلمين حفظكم الله تعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمين kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat tetap ya muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai humul mufrihud membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jogam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, adba'u tabi'in, para ulama ussalihin dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin hafizahkumullah ta'ala mohon maaf kita pada pagi hari ini kebetulan sambil menunggu menunggu insyaallah mengajar nanti jam 9 Alhamdulillah kita bisa menyapa sahabat-sahabat di berbagai daerah atau bisa menginformasikan setidaknya tentang situasi perkembangan dakwah kita dakwah kita kepada jamaah atau kepada saudara ketua kita saudara kita yaitu di Islam jamaah yang semakin lama semakin tidak terbi, tidak bisa ditutupi watak-watak aslinya. Walaupun jargon ada istilah jargon budi luhur luhuring budi krona Allah. Ada jargon tetap berbudi luhur, namun watak tetaplah watak. Ajaran tetaplah ajaran. Disembunyikan, ditutupi berbagai cara. Karena sesuatu yang jelek pasti busuknya akan muncul pula semacam rentetan-rentetan peristiwa yang kita lihat dan kita dengar mulai dari peristiwa pengepungan atau pengeroyokan pengepungan lebih pengepungannya di bayat yaitu pembangunan sahabat mantan Pak Supiarto yang kemudian dikepung ratusan bahkan ribuan jadi kalau Mas Mas Syuri mengatakan ada sekitar ribuan dua kali eh, selip seminggu dikepung dua kali didatangi ribuan orang dua kali yang pertama hari Jumat yang kedua hari Selasanya setelah Jumat dengan tuntutan tidak boleh meneruskan pembangunan dengan tuntutan bahwasanya itu adalah tanah yang masih sengketa dan lain sebagainya sementara jelas-jelas surat-suratnya telah dipegang oleh Pak Biakko secara administratif secara Uh, hitam di atas putih di dalam surat itu jelas miliknya Pak atau Cuman tempatnya memang sangat berdekatan bahkan mepet dengan masjid warga Islam jamaah di daerah Merangin, Merangin yang Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sehingga mereka melakukan pengerahan ratusan bahkan ribuan. Dan yang paling heboh ketika hari apa itu hari Selasa rasanya yang mungkin satu minggu yang lalu ya itu di, didatangi ratusan ribuan warga Islam jamaah ratusan ya bisa sampai ribuan bukan ratusan ribu yang mengepung sehingga kita kita juga para mantan minta tolong minta bantuan kepada para satgas para laskar kokam dan untuk pihak kepolisian juga untuk mendampingi sahabat-sahabat kita yang sedang dikepung yang sedang dibatangi oleh Bpbp PPBP bola-bola pendem. Namun masyur Muslimin hafidok Mataalah itu akhirnya juga kata Pak Adi Kurdi ketika kemarin ada mediasi di mana di Polres Klaten juga akhirnya bongkar sekalian aja belangnya. Jadi Pak Kurdi kemudian karena beliau juga mendampingi saat di mediasi oleh uh, di mediasi di Polsek Polres Klaten pak biato dan keluarga bersama warga jamaah itu sekalian saja dibongkar sekalian saja ajaran aslinya sehingga kepolisian juga tahu ya minimal tahu adapun selebihnya jangan terlalu berharap <laughs> adapun selebihnya ya jangan terlalu berharap tapi minimal setidaknya dia dia tahu lah Masal muslimin hafizok taala bertepatan itu pula. minggu-minggu uh, kemarin pula saya itu ditelepon oleh seorang pemuda yang yang pemuda itu yang tahu-tahu nelpon saya. Pernah dulu WA ke saya tapi udah lama. Saya lihat di chatan itu benar udah lama. Nah, pas saya live streaming seperti ini, itu dia terus WA saya WA tolong pak dibuka pak tolong pak dibuka pak darurat pak darurat pak kan saya lagi live streaming setelah itu saya telepon balik ini siapa ya oh saya pak Lizam pak namanya Lizam Khair Muhammad Khairul Lizam kalau nggak salah insya Allah nama panjangnya tolong pak saya ini mau di saya ini sedang dapat masalah dalam ujian Mas Lizam di mana? Saya ini gersek, Pak. Ya ceritanya seperti itu ke saya ada kok di rekamannya juga beliau testimoni ya bukan testimoni ya direkam juga cerita seperti itu, tapi tidak menyangkut nama saya nggak apa-apa nah ketika di telepon dan antum di mana dia nangis lama terus saya bilang ya sudah kamu sekarang posisi di mana di Gersik pikir saya kenal saya juga ada link-link juga di Gersik Surabaya Sidoarjo mungkin ada link ya sudah saya ambil yang terdekat lah mungkin yang agak akrab-akrab teman-teman saya di Lamongan saya telepon sekali itu ke Lamongan Mas Husnul Yakin namanya mantan wakil KU daerah Babat saya katakannya sudah Mas aman, tinggal ke Lamongan aja nanti tak kondisikan di Lamongan tak nah, telepon teman-teman di Lamongan dia dia malah nangis saya saya nggak tahu itu terus dia bilang mohon maaf apa saya itu sedang sakit lo no, sakit apa saya bilang ini mata saya nggak bisa melihat indah saya maktek langsung posisi antum gimana ini sudah saya saya diusir pak dikasih tempo untuk keluar dari rumah ini saya tidak diakui anak lagi dan sebelumnya di mana saya cerita sebelumnya saya di Jakarta pak bantu nenek terus uh, saya terindikasi terpengaruh itu, kemudian oleh orang tua saya dijemput. Harapannya saya diajak ngaji lagi, namun sampai saat ini saya belum tidak mau, tidak mau. Akhirnya istilahnya dibuang lah Nah, dan dia minta supaya dikembalikan lagi ke Jakarta karena bapak-bapak yang, bapak eh, ibunya yang mengambil dari, warganya yang mengambil dari Jakarta ya sudah. Berarti ya sudah, balikin lagi yang juga diambil malah dilepas waktu itu waktu itu informasi tra, informasi saya terima itu sehingga saya waktu itu langsung kontak Pak Mas Husdul yakin sama Mas Mah, Mahmud Sugio saya kontak di situ ada sahabat-sahabat yang ada teman yang ini tak ceritakan mau dijemput itu ya sudah ada jemput aja ke itu terus saya telepon lagi gimana Mas Pak, saya langsung ke Jakarta aja saya sambil meneruskan pengobatan karena ada jadwal operasi persiapan operasi dan terapi daripada saya di nanti malah jauh obatnya juga diambil saya dari dari Jakarta sana ya sudah nggak apa-apa ya sudah terus kesamannya kamu bagaimana saya tanya Mas Lizam ini masih nego ke Adi, kalau mau biar ke sampai Jakarta karena niat keluarga itu sampai Surabaya saja kan kasihan sekali sementara dia tidak bisa melihat kamar mandi aja ceritanya saya kamar mandi aja nggak bisa yang kalau nggak dikasih tahu nggak bisa ya sudah akhirnya sudah mas kalau gitu kalau memang nanti ada bilang ya akhirnya kita kontek-kontekan kontek kontekkan sampai sore itu saya bilang gimana Tad? gimana mas bisa tat? Alhamdulillah adik saya mau ngantar sampai Jakarta. Ya, ya sudah nanti saling memantau ya, saling memantau sampai kemudian di Jakarta dan Alhamdulillah sahabat-sahabat itu di sana juga kemudian menyambut dan ikut untuk membantu watawanu wa alal watakwa saling mencoba saling memperkuat saling memberi motivasi dan alhamdulillah sekarang sudah di kabar terakhir sudah ada di rumahnya Pak Mas Gufron ya Mas Wufron, Jakarta Utara kalau nggak salahnya. ya muslimin hafizhuk ya saya cerita karena si ini langsung telepon saya dari di di usir jadi saya bukan katanya ya dia cerita langsung cuman saat itu saya juga nggak berani untuk menjaga perasaannya uh, nggak berani kemudian saya serta merta expose apa kemudian enggak, enggak. ternyata di mana Facebook oleh Mas Imam Nasai ternyata sudah direkam, direkam dan di share di Facebooknya dalam rangka dakwah kan kita kan selalu mencari celah-celah untuk dakwah untuk membuka akal set akal waras mereka ya setidaknya mereka-mereka yang selain keluarganya Liza misalnya kita harapannya terbukalah. Bisa oh melihat kondisi Akhirnya saya minta, minta ke Mas Mas Mamnasai, saya minta di komentarnya saya minta izin untuk upload di YouTube ribat Akhir Salim. Lanjutkan terus. Akhirnya saya download, kemudian saya di upload di mana di ribat Akhir Salim. Tapi ada beberapa baru tayang sekitar 6 jam 7 jam. Kemudian oleh Mas Rufran suruh tekton dulu, saya tekton dulu. Dan kemarin kita buka lagi, lagi ya kita buka lagi. Karena Mas Rufran juga, akhirnya juga membuat video dirisan di Ketum channelnya, Juga membuat video juga sama, akhirnya saya juga, sekiranya ya tidak masalah lah. Saya buka lagi tektonnya itu, tidak saya hapus, tak buka lagi kuncinya. Dan silahkan, jalan ditonton di Alibat Akhris Salim sudah ada. Muncul lagi Ya Apapun yang disembunyikan Oleh Islam Jamaah Bagaimanapun yang disembunyikan Yang berkedok apapun itu u la u la u la u Tidak akan bisa rapat Rapat-rapat pun akan muncul lagi Rapat se sekuat apapun Akan muncul lagi Kenapa seperti itu? Karena kebusukan saudaraku semua Di saat Organisasinya di sedang memoles dengan kampanye polesan dengan mengadakan acara ini dan itu dan ini dan itu dan semoga di pemerintahan Pak SBY ini eh Pak SBY Pak Prabowo Pak SBY Pak Prabowo ini ya, ya semoga tidak mendapat porsi-porsi atau setidaknya tidak mendapat perlakuan yang lebih dekat daripada yang lain daripada yang dulu. Karena mereka merasa congkak, merasa bangga di jamaah itu dekat dengan presiden, dekat dengan penguasa. Itu memberikan apa seakan-akan angin segar pada jamaahnya. Loh, kalau memang ini aliran sesat, ngapain kok sama pemerintah bertekan dekatan ketemu sana sini. Jadi bangga. Jadi kita di dalam sama jamaah itu memang sering kita itu di di apa ya? Dibodoh-bodohin lah sedikit-sedikit bangga ada sahabat yang menjadi pemain bola nasional sudah padahal satu orang yang menjadi pemain bola itu pun sudah keluar <laughs> banyak sih banyak bukan hanya satu termasuk Mas Adam Alis misalnya wah dulu itu dua das. tapi saya itu termasuk orang-orang dari dulu nggak nggak begitu heranan sih saya itu termasuk sulit untuk gampang heran pada sesuatu itu sulit jadi ya saya anggap biasa gitu aja itu aku jamaah wih pemainnya pemain Karena mikir saya pemain bola itu jangankan seluruh pemain bola satu permainan saja membutuhkan 22 orang. Kalau yang jamaah cuma satu kan sedikit banget. Dibungkus dengan fatona bitona. Uh, culas terhadap apa saja. Deh. Dibungkus dengan fatona bitona. Watak-watak culas tetap saja tidak bisa ditutup-tutupi. Iya Pak Abian Fadil Barakulafikum Jamiah. Jadi gitu ya. Jadi warga Islam ini selalu dihebohkan seakan-akan wah, wah, wah. Ya. Nah, harapan kami nanti di pemerintahan Pak Prabowo ini mereka tidak diberikan panggung, tidak diberikan akses lah. Ya. Biar selesai dulu. Saya tidak tidak membuat adi enggak. Biar selesai dulu. Jadi permasalahan paradigma baru yang sedang digodok yang sedang disosialisasikan dan sedang uh, melihat, memantau dan sekaligus nanti memutuskan Allah wa alam disoap itu biar selesai dulu, itulah tugas MUI biar rekomendasinya ke jaksa, ke bagaimana biar selesai dulu nah walaupun kami juga tidak berharap penuh tentang hal itu, artinya kita juga santai juga, juga kemudian tidak menuntut, wah ini enggak, enggak juga sih, santai aja kalau kita itu santai aja Alhamdulillah kalau seperti itu berarti direspon ada yang mendukung atas dakwah-dakwah kami. Kalaupun nggak direspon sudah lama kita sudah terbiasa nggak direspon ya. Kita sudah terbiasa nggak direspon hal seperti itu beberapa kali. Jadi kita juga sudah kulina al biasa uminal kulina ya biasa sebab sokok kulina. Tapi yang jelas target kita adalah sadarkan jamaah target, target utama kita menyadarkan warga Islam jamaah atas kejadian-kejadian rentetan, rentetan kejadian-kejadian yang tidak bisa ditutupi kembali. Ya, tidak bisa ditutupi kembali itu. Itu rentetan-rentetan yang cukup panjang. Buah dari takfir, buah dari mengkafirkan orang lain, yaitu ya, sampai kudukan, sampai diusir anaknya lah, 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 lah itu waktu pagi telepon itu ya meneteskan air mata, meski saya sebelum sarapan kontenau kopi, iki loh lakuannya mau jamaah ya allah, sampai tiga tiga orang yang sudah yang sedang sakit tidak bisa melihat diusir dari rumah, ya kalau bisa melihat aja itu sudah bingung apalagi nggak bisa melihat manusiawinya itu taruh di mana dan yakin ini tidak kemudian saya kata, saya katakan ini murni adalah ajaran murni ajaran bukan watak sebenarnya wataknya mereka itu juga baik-baik tapi ada yang memframing ada yang membuat sebuah bantahan di Facebook siapa ya Facebooknya siapa ya ada kok uh, dia mengomentari insya Allah kalau nggak salah mengomentari tautan yang kita kirim di Facebook dengan kata-kata wong -kata, dia yang minggat sendiri dia yang minggat sendiri kok berlagak hijrah dia Mas Lizam itu dikatakan dia meninggat, meminggat sendiri nggak mau dirubah kok dikatakan hijrah kok dikatakan teraniaya padahal jelas Mas Lizam saksinya kan itu kan katanya dan kita sudah tahu betul betul kalau seandainya itu minggat ngapain dia kemudian dengan dengan dalih-dalih hijrah kan nggak mungkin juga hijrah itu penuh dengan perjuangan hijrah itu penuh dengan pengorbanan jadi nggak usah kemudian seakan-akan uh, ada ada masalah dengan tentang hijrah kemudian dia keluar dari rumah nggak mungkin juga disangka hijrah itu main-main disangka hijrah itu main-main bukan main-main mas Hijrah itu penuh perjuangan juga ya alhamdulillah aja binillah wa akhir-akhir ini sudah banyak teman-teman yang mengalami artinya kita tinggal kopas oh seperti ini seperti ini seperti ini tinggal kopas saja tapi mereka nggak terima karena kan itu tetap apa tetap itu kelakuan kesalahannya sendiri itu katanya itu kesalahannya sendiri Mas Abian Fadil yang berita terbaru anggota dewan dari Solo orang islam Jamaah baru baru dilantik dua bulan ditangkap karena korupsi. Ya, karena memang di Islam jamaah halal mencuri asal tidak konangan. Kalau konangan, kalau konangan asal tidak konangan, ya itu secara personal ya, secara personal. Ya memang itu secara prinsip kita diajarkan dulu seperti itu ya jadi hartanya wong jopo itu halal rahasia wong jopo itu halal sampai hatta kalau mampu kita nyawanya pun halal juga kalau mampu kalau mampu kita nyawanya pun kita halal tapi karena nggak mampu ya itu dan itu sering diucapkan sering dikatakan sering disampaikan kepada kita waktu kita ngaji duduk sama jamaah jadi masyarakat muslimin hafizhukumullah ta'ala saat mereka memoles, mengkampanyekan poles, memoles untuk kebaikannya. Tapi enggak payu, enggak laku. Sementara kehidupan pusat Anda, membuat anda lihat di, di tiktoknya. Ulama-ulama mudanya, kemudian keluarga keamiran ini saat-saat ini meresmikan ini sualayan yang besar itu. Ya, Meresmikan sualanya yang besar Ada yang tanya itu Punyanya jamaah apa Keluarga keamiran Dijawab Yaitu punyanya Sabillah Keluarga Imaman. Cuman punya saham Pret Itu semua milik Keluarga keamiran Itu yang ada berapa itu? itu Ada cabang 17 Atau 18 Cabang swalayan Yang ada di Ketosono Di Kediri Di Jombang Dan lain sebagainya Sementara jamaknya Sedang mengalami problem Ada yang problem itu Problem ini tapi pengurusnya ungkang-ungkang ya, tinggal mengembangkan usahanya saja. Siapa yang modali? Ah, siapa yang modali seperti itu? Yang modali juga jamaah. Kalau memang usaha-usaha jamaah itu, usaha-usaha pusat itu adalah milik jamaah, misalnya, maka logika akal sehat, akal waras dan akal selamat Anda, sebenarnya mengatakan bahwasanya apa? keuntungannya apa? Keuntungannya mana yang kemudian bisa digunakan untuk kemaslahatan jamaah itu sendiri? Sementara keuntungannya nggak pernah dilaporkan berapa keuntungannya, namun disedot terus jamaah itu infak persenan terus. Terus apa bedanya pusat punya usaha? Nggak kalau dengan nggak punya usaha, bedanya apa? Hmm. Seharusnya kan berada punya tambang, ada punya kebun sawit, ada kebun apa di mana itu Kusambi Wojo itu apa namanya? Cengkeh. Ada pabrik-pabrik pabrik teh, ada pabrik percetakan, ada yang ada pom bensin dan lain sebagainya. Lah kalau seperti itu soalnya kan keuntungannya ada yang masuk ke pusat itu berapa? Yang untuk kepentingan Sabila itu berapa sehingga apa yang tidak meringankan beban jamaah untuk pembelaan. Setidak-tidaknya seperti itu. Tapi masukannya Terus masuk income terus Tapi jamaah terus kemudian diperintahkan untuk infak untuk sedekah infak persen sebagai bukti sambung jamaah kan konyol coba akal waras akal sehat anda dibuka coba ya yeah. akal waras akal sehat, akal selamatnya dibuka ini ini saya bukan main-mainnya ini tentang kemudian kita berpikir benar tidaknya yang bawah mati-matian bersih kukuh bersih apa kemudian berseteru dengan mantan sementara di pusat sana tinggal buka-buka cabang tinggal buka itu ada itu titoknya itu ada TikToknya itu ASEAN sementara yang jamaah ini misalnya mas kasus mas rizam sedang berseteru dengan dengan keluarga sama keluarga kasusnya mas siapa mas pak subianto di klaten sedang berseteru dengan pihak-pihak yang kemudian sama-sama punya -sama klaim pemilik tanah itu dan kemudian diangkat sampai ke polisian ya pusat enak enak ya gak ngerti apa-apa mungkin dan sangat yakin saya yakin hampir diangkat 99% Bapak Imam nggak tahu dan satu lagi di Balong di mana? di Jogja saat jamaah sana sedang mendirikan masjid yang kemudian ditolak oleh masyarakat kasihan sebenarnya kita tidak ada lebih sama sekali maka saya katakan dari dulu sahabat-sahabat jangan dari sekitar balong saya sana ini ini murni ini murni adalah ketidakterimaan masyarakat dengan warga Islam jamaah sehingga saya katakan tarik mantan-mantan tidak -mantan usah ikut-ikutan nggak usah ikut-ikutan mantan-mantan nggak usah dari awal saya sudah memberikan informasi sahabat sabar-sabar di Jogja sana misalnya enggak usah enggak usah ikut-ikutan mana enggak usah ikut-ikutan ini murni memang atas keresahan dari masyarakat murni murni masyarakat tanpa mantan artinya bukan mantan ini masyarakat masyarakat secara umum yang dianggap sudah ada masjid kok tidak di udah ada masjidnya lagi-lagi orang desa jadi mau masjid nek kok masjid wara kebak kok dikeba. malah, gak dikebai malah nggak masjid neh yang lebih besar lebih besar dan kemudian pada jamaahnya sedikit. Ya, masyarakat kan nggak terima. Berarti yang datang orang luar ini, berarti bukan masyarakat sini nih, bukan berarti bukan warga sini nih, mesti orang luar ya. Dalam bahasa jamaah bagi kita kita ya apal itu kalau nggak masjid daerah ya masjid desa. Enak. Ya, no? Kalau dari luar berarti kalau nggak masjid desa ya masjid daerah itu aja. Hanya masyarakat muslimin hafidhahumullah ta'ala seberapa pun mereka menutupi uh, pola tingkahnya mereka namun Allah Subhanahu wa taala tetap membuka membongkar ya ndak iso ndak iso dengan disimpan-simpan apapun ndak bisa karena memang ya kebusukan masanya sesuatu yang busuk itu kan hmm, gimana lagi um, sesuatu yang busuk itu um, mau nggak mau suka nggak suka Hmm. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan, dan kita tahu persis penimbangan-penimbangan yang terjadi dalam Islam jamaah itu. Kita tahu persis dan kita luruskan, dan sudah kita luruskannya dalam takdir subhat, dalam takdir subhat. Jadi subhat subhat dalam Islam jamaah sudah dibongkar terus, diluruskan. dan hasilnya saudaraku semua serahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keberhasilan itu Bukan kita, kita hanya menyampaikan. Ya, kita hanya menyampaikan. Selebihnya tidak lebih dari itu. Anda mau nggak mau, mau alhamdulillah, nggak mau gimana lagi. Sementara di pusat hidup hedon enak-enakan. jamaah pertaruan, pertarungan dan pertaruan kepahaman. Iya, kalau saya baca itu komentar-komentarnya di TikTok sahabat-sahabat warga Islam jamaah itu mengatakan kita sedang pertaruhan dengan para mantan untuk mempertahankan kepahaman jamaah di lebih berat. Jumiatun dakwahkan terus Pak biar kita orang luar semakin tahu pan penyimpangan ada LDI karena ternyata banyak masyarakat kita yang tidak paham bahkan tentang buku terbitan MUI aja banyak yang ndak tahu ya makanya kita monggo dukung di share video-video kami di share silahkan di, di share diperbanyak biar masyarakat tahu karena sepintas dari luar oh bagus sekali kalau nggak tahu tuh walaupun wahapi kompak rukun ndak pernah ngemis-ngemis kan itu jargonnya kita ndak pernah mengemis-ngemis di jalanan saat membangun pondok iya nggak pernah ngemis-ngemis tapi jamaah jamaahnya melet-melet. Jamaah dipidak-pidak, jamaah dihinakan terus. nggak pernah ngemis-ngemis, memang enggak pernah ngemis-ngemis. Tidak -ngemis. pernah ngemis-ngemis. Tapi ya gitu, saudaraku semua, masyarakat muslimin, hafizah kemulau ta'ala. Ya. Jamaahnya si belum selesai, ada lagi pembelaan, ada lagi pembelaan, ada lagi pembelaan di daerah, di desa, di kelompok. Tanpa mengurangi, tanpa kemudian diberikan kelonggaran tentang kewajiban persenan di pusat Islam Jamaah. Kon tetap persenan. Sebenarnya kalau ada masalah seperti ini, di bawah misalnya, mereka lepas tangan semua. Paling-paling baling, -baling ya sabar. Dan tidak jarang bagi kita itu, dulu saat kita di daerahan di pusat sana, ketika ada rintangan itu yang disalahkan jamaahnya. Ya masalahnya awakmu gak budi luhur. Itu. Jadi yang disalahkan jamaah padat, jamaah berbuat seperti itu, ya atas ajaran saudaraku -saudara semua. Apapun kebohongan itu, pura-pura itu gak lama. Pura-pura itu pasti konangan. Apalagi pura-pura itu bukan hanya sekedar untuk memoles, tetapi kontradiktif dengan kenyataan orang mengkafirkan orang lain dia mengkafir orang lain kemudian berpura-pura menjadi sebuah sahabat yang rukun tapi dalam keyakinannya kafir ya jelas sesuatu saat dia akan terbongkar tuh ya kepura-pura itu nggak betah lama berpura-pura itu nggak betah lama sedipi sebentar dia akan balik ke asalnya lagi mungkin aja pura-pura namanya aja pura-pura nah maka masyarakat muslimin hafizahumullah ta'ala Ajaran-ajaran yang ditanamkan, yang diyakinkan dalam Islam jamaah Ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh Islam jamaah tentang membenci, memusuhi ya, Memusuhi kepada saudara anak saudaranya, teman-temannya yang menyatakan hijrah Ini nyata Ya, ini nyata seperti yang terjadi dalam Mas ini, Oke, okay? berapa sudah kau semua insya Allah cukup apa yang kita sampaikan. Salam akal sehat, selamat dan selamat selamat. Akhir dakwana, alhamdulillah, rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات